Hai hai, kita sudah di Medan dan kita lagi di Hotel Kapsul. Kita mau review Hotel Kapsulnya ya. Oke, yuk kita mulai. Ini penampakannya saat kita masuk. Oke, saya dapatnya pasti 7. Oke. Tadi udah dibukain sama ibunya. Cara bukanya itu pakai kartu ini, scan di sini, sama sih kayak hotel biasanya. Nah, udah scan ini nomornya, dan ada yang kamu kalau kamar atas itu pakai tangga. Mungkin kalau yang di atas pakai. Aduh, gelap. Belum nyala. Sebentar, saya nyalain dulu. Colokan ini untuk lampunya. Ini. Oke, nyala deh. Ada pemadamnya, ada alarmnya. Ini atas. Ini ada untuk nyalain kipas. Nah, ini matiin. Ini nyala. Berarti dia nyala otomatis tadi waktu kita nyalain. Ini untuk AC-nya ya. Oh, jamnya. Itu jam aja. Terus ini untuk colokan. Sleep mode. Ini untuk tutup pintu. Coba kita tutup pintu. Otomatis tutup, nggak bisa buka, jadi kita harus tekan ini, lock. Oke, baru deh buka. Terus ada bunyinya lagi. Ini TV-nya, untuk nyalain TV pakai remote kali ya, ada remote-nya. Nyalakah? Oh, belum nyala. Pakai apa ya TV ya? Oh, ini TV. Ada tombol. Ya kan? Sudah nyala. Smart TV. Terus ini kita dapat bantal dan selimut. Tadi juga saya dapat sekantong ini, ada sendal, sendal dalam, handuk, dan apa lagi ya, ini sendal jepit untuk di dalam sini. Oke, taruh ya. Sama ini minum saya. Saya bawa pribadi. Minuman saya bawa pribadi. Ini dapat minum juga satu botol. Dapat handuk. Oke, ini handuk. Terus dapat headset. Headset untuk ini ada colokan headsetnya. Buat mendengarkan, mungkin buat nonton dan lain-lain. Udah habis ini aja isinya. Terus sudah, coba kita, ini TV-nya saya nggak pakai, coba saya matiin dulu ya. Oke, udah mati. Saya mau keluar, saya cabut aja kuncinya. Terus kita review yang di luar. Ini tutup dulu ya.
Okay. Kita dapat locker masing-masing satu. Kuncinya mana ya? Kunci locker. Locker saya 0226. Ya tuh tadi kali. Coba ada sorry. Locker masing-masing. Terus hai hai, gimana kamar kalian? Wah. Lagi nyoba TV baru. TV-nya atas ya? Iya. Wah, boleh saya ini videoin? Oh, bisa, bisa. Nah, biar jadi artis. Kalau yang di sini TV-nya di atas. Kalau tadi punya saya kuncinya di kunci. Tadi TV saya di bawah di dinding. Ini di atas. Kok tadi dapatnya di atas? Ini di luar dia sediain kipas biar enggak panas. Kalau di dalam sudah AC. Terus next kita review kamar mandi. Kamar mandinya lumayan. Nih. Ini oh ya. Ini roomnya untuk cewek semua. Kalau yang untuk cowok di lantai 3. Ini lantai 2 cewek khusus cewek. Dan sini tidak ada yang mencoba kamar mandinya. Coba kita masuk. Aku tutup. Oke, ini. Ini shower aja kalau yang ini. Kamar mandinya. Saya seperti biasa. Oh, ada Mimi. Kirain kamu yang kebuka ini. Nah, ini kamar mandinya. Ada showernya dan sabunnya. Oke, okay. Sama yang ini juga yang besar. Dan ini ada hair dryer, sabun, stapler untuk cuci tangannya di luar, sabun lagi. Nah, oke. Okay. Begitu. Sekian review saya ya. Terima kasih.